Kapolsek Pancoran Kompol M. Budiono pimpin giat terkesima polisi sahabat anak dari Polsek Pancoran untuk anak-anak TK dan PAUD Rosella Duren 3. Selain Kapolsek juga dihadiri oleh Kanit Binmas beserta anggota, Polwan, Patko, Ketua Sekolah PAUD, Ibu Fahmali, juga para guru beserta anak-anak didik yang berjumlah 47 siswa. Pada pukul 7.30 pagi, rombongan anak-anak TK dan PAUD disambut oleh para personil Binmas yang kemudian dikumpulkan di musola dengan bimbingan Aibtu Ningsi dan anggota Binmas yang memberikan materi sejarah Polri, rambu-rambu lalu lintas, dan lagu-lagu sahabat polisi. Setelah sesi pertama selesai, kemudian dilanjutkan dengan apel bersama antara anggota personil Polsek dengan para anak-anak TK dan PAUD guna untuk saling berinteraksi serta dilanjutkan dengan senam bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.